bias di body. Satu program untuk menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian bagi anak-anak. Oleh karena itu, bulan imunisasi dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Agustus, di mana bulan Agustus adalah untuk anak kelas 1 SD, dan bulan November adalah untuk anak kelas 1, 2, dan 5. Untuk itu dalam hal ini pandemi COVID, makanya mulai dari awal tahun 2020 sampai sekarang, makanya program BIAS makanya tertunda juga. Tetapi dalam hal ini cakupan memang turun sekitar 15-20%. Tetapi insya Allah dengan Dinas Kesehatan, dengan 38 puskesmas wilayah kerja, akan melakukan sweeping imunisasi dengan kejar imunisasi, yaitu door to door. Jadi spesial bagi UNICEF karena banyak hal yang UNICEF bisa pelajari. Bukan cuma tingkat provinsi, tapi banyak hal yang kita lakukan di Bone menjadi pembelajaran untuk nasional. Salah satu yang kita lihat dari dulu, mulai dari gerakan Sayang Ibu, itu dimulai dari Bone, seingat saya. Teman-teman juga belajar dari sini. Kemitraan bidan dan dukun, itu juga kita mulai dari Bone dan sudah menjadi program nasional. Terima kasih Pak Bupati beserta jajarannya. Padi Tungka, itu juga ICD yang terpadu, yang kita juga mulai dari Bone, banyak hal yang sudah menjadi pembelajaran nasional. Sekadar menginformasikan bahwa UNICEF mendapat dana sebenarnya dari pemerintah Jepang, kalau kita lihat data di atas pemerintah Jepang. Di Indonesia ini ada dua provinsi yang terpilih, yaitu Sulawesi Selatan dan Papua. Yang kita mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, seperti kita ketahui bahwa bulan imunisasi anak sekolah pernah sedikit terpending kurang lebih 2 tahun. Dan ini bukan karena ketidakpedulian. Karena ketidakpedulian akhirnya dipending. Karena kepedulian akhirnya kita pending ini. Kenapa? Karena hampir semua aktivitas masyarakat dunia itu boleh dikatakan tertunda dan terpending karena serangan COVID yang begitu kencang. Dan hari ini kita kembali melaksanakan pencanangan ini.